menangkap seorang remaja berinisial IC berusia 15 tahun warga sekitar Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. IC diketahui menembak seorang bocah berusia 11 tahun yang merupakan tetangganya sendiri dengan senapan angin. Saat itu pelaku dan korban mendapati sepucuk senapan angin. Diduga pelaku tak mengetahui senapan itu masih berpeluru. Akibatnya korban terluka di dada sebelah kanan hingga harus dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. Bermain dengan temannya, kemudian senjata tersebut sudah terisi, kemudian tanpa sengaja mengenai temannya. Polisi telah menyita senapan angin yang digunakan pelaku. Untuk proses lanjut, pelaku rencananya akan diserahkan ke pihak unit perlindungan perempuan dan anak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusvin, Anyus melaporkan.